Di bulan suci Ramadan, grup band Armada tidak hanya disibukkan dengan urusan duniawi saja, namun keempat personil ini juga banyak melakukan kebaikan melalui acara berbagi kasih terhadap sesama. Seperti halnya dengan menggelar acara sahur on the road bersama komunitas sahabat Halo bertajuk Spirit of Togetherness in Ramadan. Di acara tersebut, Armada tidak hanya menghibur 200 anak yatim piatu saja lewat penampilan mereka, namun juga memberikan santunan beserta kebutuhan peralatan sekolah dan juga sumbangan serta sembako untuk yayasan pengurus panti tersebut. Hari ini kita acara sahur at the restaurant. Bareng sama BCA ya. Iya, bareng sama ya. Teman-teman Halo BCA, teman-teman. Dan ada beberapa yayasan anak yatim. Iya. Seru sih. Seru terus ya. Kita membantu menghibur mereka lah. Mereka tadi juga ikutan nyanyi, ikutan happy. Ya, semoga penampilan kami tadi bisa membawa kebahagiaan bagi mereka. Bisa menjadi inspirasi juga bagi mereka. Bisa menjadi mimpi mereka juga. Apa yang Armada lakukan ini merupakan bentuk rasa syukur mereka atas rezeki yang terus-menerus Tuhan berikan sepanjang tahun 2017 ini. Dan membuat anak-anak kurang beruntung ini merasa bahagia, tak pelak memberikan kepuasan batin tersendiri bagi para personil Armada. Batin sih lebih lihat respon mereka yang happy gitu, ikut nyanyi walaupun ini juga udah jam 3 mau jam 4 waktu imsa juga mau deket, sahur juga udah mau habis, tapi mereka happy gitu dan bahagia itu kan gampang-gampang susah. Kalau bisa bahagia ya alhamdulillah, mereka bahagia kita pun bahagia. Sebenarnya ini lebih kepada kita, rasa kita bersyukur juga ya. Jadi kita di tahun 2017 ini banyak banget mendapatkan rezeki dari yang di atas. Banyak banget kita mendapatkan penghargaan. Banyak banget kita mendapatkan ya berkah rezeki ya. Mungkin ini salah satunya kita berbagi. Gitu sih, Bang.